Oke guys, malam-malam kali ini kita masak dan makan telur orak-arik mie rebus sayur sawi ya guys ya. Pertama kita masukin dulu telurnya. Ini telurnya diceplok separuh panteng ya guys. Kita pakai 2 butir telur. Nah, setelah telurnya lumayan mateng, lanjut aja kita orak-arik. Kita aduk-aduk ya guys ya, biar hancur lebur semua telurnya. Mantap. Nggak afdol rasanya kalau telur tanpa kecap guys. Di sini saya kasih kecap dan lanjut kita masukin air putih ya guys ya. Setelah itu kita masukin sayur sawi yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Langsung kita masukin semuanya. Lanjut kita tambahin penyedap rasa biar rasanya makin mantap. Oke, lanjut kita aduk-aduk dan setelah itu kita masukin Indomie rebusnya guys. Kita masak nih Indominya biar makin komplit menunya guys. Setelah minyak matang dan semua matang, lanjut kita masukin bumbu dan kita aduk-aduk. Oke guys, berhubung perut udah mulai berbunyi, langsung aja kita sikat ini guys. Kita makan, siapin makanan teman-teman juga biar kita makan bareng-bareng. Mantap. Oke guys, ini udah masak, langsung aja kita makan ya guys ya. Sebelum makan kita berdoa dulu.